Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu neng Gimore Channel. Saurungnya yang lanjutnya video ini, toiletnya aja lali subscribe. Dari subscribe gratis, orang bayar. Terus sing wis nyukrep tak dengar nih rezekine akeh, rezekine lancar, diparingi seger waras. Terus sing jomblo-jomblo yondang ditemokne jodone. Amin. Kiki mau ya aku untuk kiriman video teko kancaku. Video ini kayak gini. Neksi dan tadi ditanya oleh wakil presiden saya, ya. Insyaallah. Amin. Jadi ditanya saya, ya. Insyaallah. Amin. Jadi saya, ya. Insyaallah. Amin. Jadi saya, ya. Insyaallah. Amin. Jadi yes, kui mau video ini dia ngokon aku bahas iki neng Egy Moro Channel. Tapi terus terang aja aku itu pendukungnya Jokowi, ya untuk pendukungnya Prabowo. Dia aku kisi bingung, bingung. Milih sopo sih bingung, dukung sopo sih bingung. Jadi oleh kon bahas salah siji Prabowo ke Jokowi ya enggak iso, enggak adil. Jadi saat ini akan membahas seluruh-luruh ini gitu. Sore iso kita bahas. Sing pertama ya masyarakat ini apa mempermasalahkan dia ini ragu apa tentang keislaman kedua pasangan calon presiden ini, kedua capres ini loh. Jadi ragu mulai dari Pak Jokowi pertama ini. Pak Jokowi tahu rame pas dia ini salah ya ora salah ya apa ya dia ini ngucapne Allahu Akbar dengan ilat Jawa ya nggih ilat Jawa jadi Allahu Akbar namanya. Terus nih Al-Fatihah ya jadi Al-Fatihah. Tapi istilah ngono kuwi ilat Jawa kuwi wis ngono kuwi. Garai koyo apa alamin garai wong Jawa iki ini ngono jadi malah ngalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngono kuwi ilat Jawa iki kudu mergo Pak Jokowi kurang Islam apa anu ini ora iki trek ilat Jawa trek ngono kuwi. Terus nih tentang Pak Jokowi ini setiap menjadi imam ini mesti direkam nah direkam ini terus mero di sebar nih ini wong-wong tapi tanpa sepengetahuan Pak Jokowi asli. Nah ini penilaian di masyarakat ya yang sing ngomong oleh Pak Jokowi pencitraan ya karena aslinya Pak Jokowi PKI Pak Jokowi itu wong Islam padahal keliru aslinya wong mosok itu wong Islam bisa jadi imam gitu jadi seorang mungkin ya. Nah, tapi ya sepuluh mau mergo Pak Jokowi wong sing digolek salah ya jadi dia digolek-golek salah ya sepuluh mau jadi kalian sendiri yang menilai dia Pak Jokowi menilai meh awakmu dhewe menurut awakmu dhewe. Nah terus nih ini sing Pak Prabowo ya wis Pak Jokowi wis saiki Pak Prabowo. Nah saiki Pak Prabowo iki mau ning video iki mau muni insyaallah iki munine insyaallah ya. Aku ya ora ngerti kuwi bener apa salah, aku ya ora ngerti. Apa jenenge sing tak ngerteni kuwi lek insyaallah iki darai aku kok kuwi teke wong Kristen apa Katolik nih darai aku di konco ya konco kuwi Kristen lek ora Katolik ya aku lali ya agamane apa nih lek pas maca undang-undang pas upacara nih kae maca undang-undang lek pas ana tulisane dengan rahmat Allah yang maha kuasa iki lek omong dengan rahmat Allah yang maha kuasa iki
wong Kristen aku Katolik iki lek ngucapne lek maca Allah iki Allah. Jadi sing diucap sing di ning sing video iki mau Pak Prabowo muni Allah iki mau aku ya enggak paham iki maksude piye ora paham. Tapi kan sing penting iki ucapan iki ora penting asine. Ucapan iki enggak penting, sing penting apa? Sing penting kita akmalu niat. Semua itu tergantung dari niat. Jadi ora penting ucapan apa ini ora penting, sing penting ning jero ati piye kuwi tok asine. Masya insyaallah, masya insyaallah, masya apa Al-Fatihah di Al-Fatihah. Marno apa Allahu Akbar di Allahu Akbar. Wis ora masalah, sing penting iki cuma lemek niat yang penting. Niate ning ati niki piye mek sepeda. Nah, terus nek iki Pak Prabowo iki kan apa? Dari Pak Jokowi mang kan setiap Pak Jokowi ngimami iki direkam terus disebarne lah. Teko pihak apa tim suksesi Pak Prabowo iki apa diarani kuwi mek pencitraan ya. Timbuh teko tim sukses apa napa diarani pencitraan lah. Terus time Pak Jokowi ya apa nyerang ya apa bales lah bales kasarane kasar-kasarane bales. Bales ngene lho. Kok Pak Prabowo ora ketok tau ngerekam, kok ora ketok tau apa ngimami. Kok ora tau ketok dadi imam, lha wi moro dijawab karo Pak Prabowo dhewe. Jawabane ngene. Saya tidak apa saya merasa tidak pantas menjadi imam karena yang pantas menjadi imam adalah orang yang lebih tinggi ilmunya. Nah, kuwi aku kurang setuju lek kuwi aku ya. Karo Pak Prabowo enggak kurang setuju aku. Gara-gara yo wong ngarai hadis riwayat Nabi Kanjeng Nabi yo meriwayatkan hadis ini apa Rasulullah Kanjeng Nabi pernah menjadi makmum para sahabat-sahabatnya ya. Jadi padahal ilmu ini lek di ilmu-ilmuan tinggi-tinggian ilmu ya mesti tinggi Kanjeng Nabi kan ya ora mungkin ta nek sing luwih dhuwur karo Kanjeng Nabi. Iki aku sing kurang setuju karo Pak Prabowo iki mau. Iki ora perlu ilmune tinggi lek ada di imam yo. Sementing wis kuwi mau lho sementing inak makhluk niat mau lho. Sementing niat ilmu tinggi apa ndek lek niate iki apik ya wis mau, pangga apik ya cuma. Jadi aku wis ora iso menilai. Jadi aku wis sik bingung ya. Wis bingung. Jadi kuwabe penuh politik ya aku. Orang ngerti asli ini wong kuwi piye asline ya ora ro. Sing tak ro iki ya mergo buah-buah, mergo wis jenenge serangan-serangan isu sara ngono kuwi lek asline Pak Prabowo asline Pak Jokowi piye iki aku ora tek paham ora ngerti gara ya ora tau cetuk ya ora tau kumpul ora tau bareng wis piye iki sing mbuh haus mbene 2019 iki piye nek sing mbuh sik bingung saiki wis ngono ae lek nek kata-kataku sing ora penak ning pendukungnya Pak Jokowi maupun Pak Prabowo aku sepurane sing akeh sing penting iki jaga kesatuan dan persatuan ya. Masalah yang menang siapa, yang menang adalah rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.